Berjumpa lagi di Arek Listrik Channel. Kali ini saya akan mereview proses pasang baru daya 5500 untuk sumur bor ya. Ini kita akan proses pasangnya. Nah, di sini ini untuk sumur, lokasi sumurnya. Ini untuk daya 5500, MCB nya 25 ampere ya. Ini proses penyambungan kabel dari meter sebelah atau SR sebelah. Ini pangkalnya dari sana, ini masjid. Nah, itu dari tiang ini ya. Jadi itu SR1, ini SR1 masjid, ini SR2. Nah, yang dipasang untuk sumur bornya itu SR3. Ini proses das sama pasang servis. Ini kita berada di Desa Banjaragung ya. Banjaragung itu Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik. Ini kantor desanya. Nah, lokasi untuk sumur bor ada di sebelah kantor desa. Ada di sebelah situ. Nah, ini sumur bornya ada di belakang bangunan. Ini nanti ini atas tandon. Jadi listriknya nanti untuk pompanya. Masih berada di persawahan. Ini dari pelanggan yang sini maunya ditaruh di dalam, soalnya kalau meter taruh dalam kan tidak boleh, aturannya harus di luar. Hanya meter berada di luar. Ini untuk apa ini? Anunya mungkin. Penyambungan dari meter sebelah sudah selesai. Ini tinggal menata kabelnya, nanti langsung ditarik ke lokasi sana. Proses masang ekor babi. Ini ditarik. Nah, ini servis sudah selesai. Fungsinya servis itu untuk menarik kabel biar tidak ngelendong. Nah, itu selesai. Ini biar kabelnya kencang. Setelah ini proses masukkan KWH meter. Ini kabel ini sudah berisi strum. Jangan lupa ujungnya disolasi seperti ini ya, soalnya nanti kalau ketemu bisa das. Nah, ini akan dipotong, langsung masukkan lokasi berair, soalnya
tepatnya di pinggir sawah. Nah. Dening jero mau kirimane. Ya. Pantai kau manwang. Sekarang akan dipotong, langsung dimasukkan. Panas di lokasi sekarang, panas sekali ya. Ini tadi sudah dikasih tanda panjangnya. Nah, tinggal sisanya berapa. Nanti akan ditulis di BA. Ini akan dimasukkan ke KWH-nya. Yang pertama kita masukkan adalah nol atau minus. Langsung fasenya. Kita masukkan, langsung muncul periksa. Setelah ini diaktivasi, proses pasang baru sudah selesai. Ini kita akan review SPK-nya. Jadi ini atas nama sumur bor Gapotan Banjaragung. Daya 5.500 kegunaan ini ya. Pompa air perumahan swadaya masyarakat. Jadi ini tarifnya rumah tangga. Nah, fungsi SLO sendiri ini ya. Ini untuk daftar. Jadi meskipun SLO kalau daftar paket ini ya, ini non paket SLO berarti SLO dulu sendiri. Kalau paket SLO langsung online, bisa di daftarnya bisa di website atau di PLN Mobile. Untuk biayanya sendiri ini penyambungannya 5.329.500, biaya matre. Ya, tadi tiang dari gambarnya tadi, dari tiang masjid balai desa sumur bor. Jadi tarian ketiga gambarnya sudah cocok. Ini SR ketiga panjangnya 34. Untuk biaya sendiri totalnya segini ya. Untuk bedanya daftar paket SLO sama tidak, ini di sini ya. Kalau kita daftar paket SLO, SLO belum terbit, itu munculnya kode booking. Tapi kalau SLO sudah diurus, kita daftar ketemunya nomor register. Bisa dibayar di Indomaret, kantor pos, Alfamart. Ini total biaya 5.389.500. Belum SLO ya, SLO ngurus sendiri orangnya ini. Ini permohonan perlengkapan. KTP. SLO-nya belum dilampirkan. Nah, ini kita tinggal aktivasi. Untuk aktivasi sudah selesai ini ya. Ini token awalnya 50.000, kalau tarif 5.500 R2T tokennya ini dapatnya ya 31,5. Ini kita perjelas ya.
31,5 sama, kita lihat tegangan 22,3, masih bagus, sangat bagus. Arus kosong, belum digunakan, CP off ya. T105 nul, tarif R2 5500, pulsa tadi 31,5. kita setting bunyi ya, 4, 5, 6, 10, ini untuk bunyi 10 kWh. Sudah tadi nilai kuat 5, jadi nanti KWH 5 bunyi. Untuk ngetes bunyi 4, 5, 6, nah ini ya bunyinya, kita normalkan lagi 4, 5, 6, 10, sudah hilang. Ini namanya kabel pudeng, ini namanya kabel pudeng, kabel power ini seperti ini namanya box MCB atau box sekring. Proses sudah selesai ya, lengkap, segel sudah, MCB oke, sudah selesai. Ini IPL-nya juga sudah. Ikuti terus Arek Listrik Channel, jangan lupa like, comment, subscribe Arek Listrik Channel. Sekian, terima kasih.